Oh iya? Iya, ini yang tadi aku bilang temen aku. Oh iya. Bapaknya dipinjam sebentar nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh ya? Aku mau ambil profil dulu sebentar. Oh, boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Nggak lama sih. Silahkan, Pak. Nggak lama, nggak apa-apa ya? Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nggak apa-apa ya, Bu Yuni ya? Oke. Yuk, mari Pak. Kita ke depan. Bapak udah siap belum, Pak? Oh, udah siap. Ijab kabul udah hafal ya. Iya. Dan sampai salah, Pak. Alhamdulillah. Udah benar. Siapa Pak nama istri saya? Nia Kartika. Calon istri. Bapak kenal sama calon istri Bapak di mana? Di Bogor Sukasari. Oh, tapi kerja. Memang ketemunya itu memang udah kenal sebagai temenan dulu atau memang pas ketemu langsung suka gitu? Waktu itu pertemanan dulu, tapi saya udah suka waktu pas ketemu. Oh, tapi temenan dulu ya? Iya. Itu berapa lama Pak proses ngedeketinnya sampai akhirnya bisa jadi pasangan gitu? Hampir 5 tahun. Saya potong dulu. Oh? Di sini ceritanya. Oh ya? Iya. Jadi, masnya selain jadi seorang kuli bangunan, ya, benar ya? Iya. Juga benerin listrik kan katanya gitu. Nah jadi aku mau ngambil profilnya itu sedikit untuk kegiatan si masnya ini sendiri seperti apa sih ngebenerin listrik di sini gitu. Nanti aku sudah izin dengan pemilik rumah. Oh, iya, jadi nanti nggak apa-apa, coba dilepas dipasang gitu aja ya Pak ya. Iya boleh ya Pak. Iya Bapak, terima kasih. Jadi gitu aja sih, tapi aku tinggalin sama temen aku. Oh, iya nggak apa-apa. Iya, soalnya aku mau bantuin, aku masih bantuin ke panggung, aku bantuin ke sana juga, gitu. Makanya aku minta bantuan sama temen aku di sini. Bapak sambil ini aja Pak. Bapak, adiknya yang belum menikah umur berapa, Pak? Adiknya 32. Oh, 32 tahun. Lumayan ya bedanya sama Bapak ya. Udah pada menikah, kakak saya juga semua. Tinggal adik saya. Tapi sebenarnya alasannya kenapa tuh Pak? Kok udah umur 46 tahun belum menikah? Ya mungkin belum dapet jodohnya ya. Belum. Tapi sebelum sama si Mbak Mianya ini, sebenarnya Bapak udah enggak pernah deket gak sih sama perempuan? Udah pernah. Udah pernah. Kalau aja kawan dulu semua. Oh, iya. Maaf ya Bapak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat berkah, saat ini Ali berada di posisi monitoring di dalam mobil ya. Dan di belakang kita ada target berkah kita. Beliau aktivitasnya sebagai buruh ya atau kuli serabutan. Dan di mobil ini aku akan terus mobile atau bergerak. Terus menyaksikan atau melihat aktivitas dari target berkah kita. Dan satu lagi, sekali lagi Ali seperti biasa minta doa terhadap sahabat-sahabat berkah di rumah. Mudah-mudahan beliau ya, Bapak Nanang ini adalah merupakan target berkah kita yang layak kita terbangkan atau kita pergikan ke Tanah Suci untuk mendapat hadiah umroh gratis. Doanya. Tapi kalau selama bulan puasa, Bapak pernah nggak sih nerima kerjaan yang di luar, panas-panasan, kotor-kotoran? Suka juga ada. Suka ada ya? Itu biasanya Bapak tetap puasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa, tapi tahan ya Pak ya? Alhamdulillah. Kan panas Pak. Niat. Oh gitu. Iya, kan saya niat. Tapi kalau harus ada niat kan semua terlaksana. Iya, insya Allah ya Pak ya. Yang penting niatnya. Iya. Tapi Bapak sebelum ini kan Bapak pernah deket nih sebelumnya sama yang lain sebelum ketemu sama Mbak Mia. Iya. Itu pernah ada niat nggak sih pengen nikahin dia gitu? Oh iya, tapi kan waktu itu saya gagal karena sering disakiti. Ya gitulah. Oke, udah ketemu sama calon istri saya yang sekarang, Nia Kartika. Saya lihat dari segi kehidupan dan pribadinya udah ketahuan. Dia udah benar-benar sayang sama saya. Tapi kadang-kadang saya jadi mikir deh Pak, saya umur sekarang nih belum nikah. Udah gitu bapak saya juga, bapak saya tuh lagi sakit Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya ibu saya juga udah nggak ada kan, jadi bapak saya tuh minta saya ini anak terakhir yang belum nikah di keluarga. Terus saya dimintanya tuh untuk cepet-cepet nikah. Ya berdoa aja, ibu.
mudah-mudahan aja dapat jodohnya yang lebih baik. Karena kan saya juga mohon maaf, bukannya ini kan saya kan udah punya calon istri. Sahabat berkah, seseorang itu harus diuji dengan apa yang memang sering kali dia lakukan. Contohnya saat ini dia sebagai kuli bangunan ya, dan mudah-mudahan insya Allah saat lagi dia akan menikah ya. Nah, di sini biasanya banyak sekali orang yang bilang pada saat orang yang menikah, maka 30 hari sebelum menikah itu ujiannya luar biasa. Maka udah benar-benar yakin? Yakin udah. Saya kan udah, ibaratnya udah dia yang pertama dan yang terakhir. Tapi Bapak yakin gak kalau Gak yakin dong, karena udah sehati. Udah saling mengenal kepribadian dan segalanya. Bapak ingat gak sih tanggal lahirnya calon istri Bapak itu kapan? Tanggalnya. Bapak mau make up deh, kalau udah selesai jangan lama-lama ya. Iya, sebentar ya. Alasannya kenapa Pak? Kenapa? Sampai belum menikah nih, sampai sekarang kan Bapak udah 5 tahun nih sama Mbak Mia ya. Ya. Alasannya apa sih kenapa belum nikah, apa dananya yang belum ada atau gimana? Ya itu juga yang menjadi persoalannya, karena kan saya orang kerja. Dan pendapatannya mungkin seperti orang lain, karena saya juga banyak keluarga, saudara 10. Emang mahal ya Pak? Biasanya standarnya untuk menikah itu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Wah, kalau saya pikirkan zaman sekarang mahal banget biaya untuk menikah. Kira-kira itu berapa Pak? Ya mungkin lebih dari 30 juta. Kita sambil duduk ya, saya capek. Ya udah, makasih. Iya. Ini tadi Pak, duduk aja. Itu. Iya, sekitar segitu. Kenapa Bapak nggak pernah berusaha untuk udah deh ijab kabul aja gitu loh, yang penting sah di mata agama dan negara. Emang ada tuntutan nggak sih dari pihak keluarga wanitanya untuk harus pesta? Enggak juga sih, enggak. Cuman karena saya niatnya, ya ingin menikah apa adanya gitu. Iya. Jadi Bapak udah yakin? Yakin dong. Saya ada pertanyaan lagi nih, satu lagi ya. Iya. Udah. Ya, artinya yakin. Awas. Iya, kenapa? Hah? Apaan? No. Iya, soalnya saya kenapa nanya gitu, soalnya saya juga belum nikah nih Pak, kebetulan. Oh, iya? Ya mungkin memang belum dikasih kali ya Pak ya. Iya, belum dikasih, belum ada jodohnya. Ya mudah-mudahan aja dah, ya saya doain juga, mudah-mudahan ibu nanti biar cepat jodoh, cepat punya calon suami yang baik, yang sayang. Ibu udah tahu kan, saya udah punya calon. Iya, tahu. Saya juga minta doanya sama ibu. Nanti saya yang ngurusin Pak. Iya. Gue udah mau mulai. Sebentar lagi ya. Mulai. Enggak, di pasar. Ya, sebentar lagi. Nah, jamnya udah mau habisin. 5 menit aja. Nah, ini udah pada parmen. Mulai nih, cepet aja. Iya, ini juga cepet-cepet. Iya, tapi gue juga kan butuh juga. Sebentar aja. Udah mau hujan. Iya, tinggal sebentar lagi, cuma 5 menit. Nah, Ibu juga, maaf Ibu, aku lagi ngambil profil Bapak sebentar aja Ibu. Biar aku cepat di sini. Ibu? Iya. Maaf Ibu ya, maaf. Ibu kan udah izin sama anak makeup tadi. Cepet, katanya cuma 10 menit doang. Ya, bentar aja. 10 menit lagi deh. 10 menit dah? Iya. Bentar ya, 10 menit ya. Ya gimana Bu? Iya Pak, jadi Bapak kan umur Bapak kan udah 46 tahun ya. Kalau ABG itu kan ada yang namanya pendekatan PDKT gitu. Kalau Bapak tuh versinya Bapak di umur yang sekarang ini tuh saat mendekati calon istri Bapak tuh gimana sih? Ya saya mendekati calon istri saya karena sesuai dengan pribadi dia yang udah cukup dewasa dan juga saya, dan kebetulan pas saya membicarakan masalah hubungan
dia menerima saya dan dia saya karena niat saya itu benar-benar ya udah dia menerima saya katanya nggak mau lama-lama gitu ya udahlah kita jalanin aja alhamdulillah kemarin saya dapat itu jadi memang sudah disediakan jalan gratis ya, Pak, ya. Alhamdulillah banyak bersyukur ya, bersyukur Pak. Keadaan saya Iya, dan dia bergerak ya, sahabat berkah, dia bergerak dan masih ada inisiatif untuk menolong. Ada yang sakit nggak? Sakit lah. Kenapa tadi? Saya bantuin dulu, pegang dulu ya. Sampai pecah gitu, coba dilepasin kakinya, Mas. Coba, Pak, dilihat dulu, Pak. Ada keseleong. Simpel sih, tapi apa ya, dia perhatian. Sisi kemanusiaannya langsung bergerak ya, dan dia nggak mikir panjang langsung coba untuk nanya kenapa, itu udah satu hal yang bentuk dari aware atau perhatian ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, ini udah saya pijitin. Mas, satu galonnya berapa? 100.000 sama galonnya. Aduh, saya nggak bawa uang lagi, nggak bisa bantu. Enggak, begini aja, biar saya bantu ya. Biar dah saya yang ituin semua ya. Emangnya Bapak punya uang mau bayar? Ini 100.000 itu kan lumayan loh, Pak. Tapi kan menolong orang kan juga harus sama kok. Pak, Bapak mau nolongin uang dari mana, Pak? Iya, Bapaknya mau gantiin. Tapi Bapak ada nggak uangnya? Ya, nanti Bapak ambil dulu. Nanti Bapak dulu. Nolong dia malah Bapak nggak punya uang. Enggak, saya kan punya adik, saya mau ambil dulu uang saya. Ya udah, berarti sekarang ambil aja satu lagi, Mas, ya, biar cepat, Mas. Iya, Mas ya. Udah biarin aja, Pak, diangkat sendiri, Pak. Enggak, biarin saya bantuin. Terus ini saya gimana wawancaranya? Nanti saya dimarahin lagi. Ini kan waktunya udah mepet. Pak, saya mau beli ini ya. Saya mau pulang dulu ya. Sampai. Yuk, Pak, yuk. Mari sama saya. Yuk. Sana. Bu, maaf ya, Bu. Bentar ya, Bu. Jangan lama-lama, Pak. Iya, iya. Pak, kita sambil wawancara aja ya, Pak. Anterin sampai kaki kita dulu ya. Iya. Kita sambil wawancara deh, Pak. Yuk, ayo, Pak. Ya. Udah enggak usah. Oh, udah, biar saya bantu, deh. Biarin. Tenang aja ya. Udah, kasih. Mas, bentar dulu, Mas. Enggak usah. Belum selesai. Bapaknya lagi bantuin orang. Gak bisa dong. Ini minum buat lo. Kita belum make up. Pak, lo juga mau bantuin orang, kenapa sih? Ini belum make up. Aduh, pada ribet deh. Sebentar dulu, kek. Pak, ntar dulu, Pak. Gak bisa dong. Ini gimana lagi, Masnya kemana lagi? Taruh di situ aja, taruh di situ. Enggak. Emang ini pengantin tuh, taruh pengantin. Gak udah. Oke, sahabat berkah, luar biasa ya. Di akhir zaman, di tengah hiruk pikuk yang memang lulu gua ya. Kadang-kadang ada masalah orang di depan kita bukannya ditolong malah kita masukkan media sosial yang di pikiran kita jadi apa? Upload gitu ya. Bukan lagi upload pahala tapi upload berita. Nah, inilah yang memang harus kita uji dari target berkah kita. Kemanusiaan dia dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Karena sesungguhnya pada saat kita menolong orang bahkan memindahkan paku saja yang terlihat di pinggir jalan itu pahalanya sangat luar biasa. Akan menjauhkan kita dari api neraka. Ini harus kita asah kembali. Karena sesungguhnya setiap hari ada bonus yang datang kepada kita. Setiap hari ada bonus dari Allah yang datang kepada kita. Namun kita aware nggak atau kita perhatian nggak dengan bonus-bonus itu? Mau diambil nggak bonus-bonus itu? Nggak bagi-bagi waktunya. Ya. Nah, sekarang lo janjian aja sama penghulunya suruh tungguin dulu kalau emang mulai jam 1. Gue udah ngasih 10 menit tadi. Ya. Tapi kan ada kejadian tadi. Udah, Bu, udah ya. Tadi udah selesaikan. Iya, pokoknya sebentar lagi gue masih butuh waktu. Sini, Pak, Bapak duduk aja dulu. Ya udah. Tapi saya juga mau ngaku ya. Iya, sebentar karena aja, saya Pak. Sebentar aja. Ini penting juga, Pak, wawancaranya. Iya. Gue ambil ya. 10 menit. 10 menit langsung lo tarik. Langsung lo tarik ke tempat makeup. Gue anterin kalau misalnya memang 10 menit. Udah sekarang belum disini, gue anterin ke tempat makeup. Udah, Bapak duduk aja, Pak. Bentar ya. Kita lanjutin lagi. Belum menit ya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Oh ya, nggak apa-apa. Asal waktunya.
cepat ya, ya ini aja. Jadi ya udah, Bapak jangan pikirin yang tadi, teman-teman saya yang lain, Bapak jangan pikirin. Tapi saya dulu. Juga mohon maaf ya, Bu ya. Iya, Pak, saya paham, saya ngerti, maaf. Tapi kan tadi ini kan hari besar nih buat Bapak. Iya, hari besar saya. Hari bahagia Bapak. Saya juga ikut bahagia banget nih kalau Bapak bahagia. Ya, amin. Tapi tolong ya, Bu ya. Iya. Bentar aja, saya mau tanya sebentar. Karena saya juga udah membantu ibu. Saya cuma punya 3 pertanyaan lagi ya, Pak, habis itu kita selesai. Jadi, gimana Bapak caranya supaya untuk ngurusin keluarga Bapak nantinya nih yang akan Bapak lakukan tuh apa? Itu nanti saya akan atur walaupun pendapatan saya sehari 50.000 itu saya atur sekecil apapun pendapatan itu pasti akan terbagi. Ya berhubung istri saya udah saya kasih tahu dia mengerti keadaan saya, penghasilan saya begini, makanya dia juga bisa menyisipkan yang itu buat makan sehari-hari yang 20.000, yang 20.000 lagi buat ibu dan nyisih 10.000, 10.000 lagi buat tabung. Pasangan Bapak tuh nggak banyak minta apa-apa ya? Wah, alhamdulillah. Kalau soal itu Pak, aduh gimana ya, saya tuh terlalu banyak nuntut. Jadi itu saya sampai ditinggalin sama pasangan saya, makanya saya belum nikah sampai sekarang. Minggu lagi udah mau menikah Pak, tapi ternyata malah ya saya ditinggal karena saya banyak minta ini itu, saya menuntut dia untuk mencukupi semua kebutuhan saya. Terus? Ya akhirnya dia menyerah, dia ninggalin saya nggak jadi nikah. Tapi kan ibu ke saya cuman hanya untuk mencurahkan hati. Iya, saya masalah keluh-keluh. Iya, ya udah. Kita masih wawancara kok Pak, Bapak tenang aja. Iya, itu aja saya doain aja Bu, ya mudah-mudahan aja Ibu dapat calon suami yang baik, yang sayang sama ibu. Dan segala sesuatu yang sedang ibu alami sekarang, itu adalah ujian dari Allah. Cobaan ya, nanti ke depannya insya Allah. Pokoknya ibu jangan khawatir ya, tenang aja, pokoknya berdoa aja. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Terakhir pertanyaan dari saya, sebahagia apakah Bapak hari ini? Bahagia sebesar lautan yang terluas ada airnya, itu saya harap saya seperti gunung yang lagi ini. Pokoknya senang banget hari ini. Alhamdulillah atas bantuan datangnya yang begitu tiba-tiba mewujudkan saya dari nikah gratis dari GTV itu. Aduh saya mau ucapin syukur, semoga GTV sukses selalu ya dengan adanya ini. Itulah saya alhamdulillah, makanya Allah itu tidak akan mengingkari janji. Kalau udah ada juga, kalau udah memberikan sesuatu kepada hambanya, pasti dia akan diberikan walaupun saya dalam keadaan tidak mampu. Itu aja ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Ya sekali lagi saya juga mendoakan. Semoga hari ini amin. Resepsi ya, dan akad semuanya lancar. Ya. Tanpa gangguan sedikit pun. Saya mohon juga Pak Ibu berdoa ya. Tunggu nanti ya Pak, tunggu Bapak dijemput sama Mas Angga. Terima kasih ya. Sahabat berkah, seperti kita ketahui menikah adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita sudah ada sir atau sudah ada syahwat di dalam diri kita, maka menikahlah. Karena pada saat ada syahwat muncul atau ada sir muncul, apabila tidak buru-buru menikah, maka akan ada campur tangan setan di dalamnya. Maka setan akan memanfaatkan syahwat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk menjurus ke arah zina. Nauzubillah min dzalik. Alangkah indahnya apabila kita memang sudah menikah, ingin menikah sesuai dengan kemampuan kita, cari wanita yang memang paham akan kehidupan kita, bismillahirrahmanirrahim nikah. Dan niatkan memang untuk beribadah. Kalau misalnya segala sesuatu kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akan lebih mudah untuk menjalaninya. Iya tapi dari tadi diburu-buru juga, tapi ternyata penghulunya belum ada kan? Lagi lo diburu-buru juga dari tadi lo masuk keluar itu malah bikin lama tau enggak? Ya abis mau ke mana? Di make up ini, Tuh kan, yang mau pelajarannya aja belum, lo udah maksa gue buat kesini. Makeup gue banyak dong. Ya bisa, emang bisa dua-duanya langsung dikerjain gue? Enggak kan, satu-satu kan? Sama ini. Bang itu mana? Cowok itu setengah jam par dong. Nah ya udah masih sempet. Ini berarti belum siap kan?
kan? Masih bisa dong sedikit kan? Lagi. Sebenarnya dikelar-kelarin akhirnya. Tuh, ya, ntar dulu deh. Ntar dulu, ini juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ini ada remix mau bikin. Iya, tapi maksudnya kan sebenarnya kan penghulunya juga belum ada. Kan bisa. Lo daripada orang-orang itu, lo bisa dulu. Itu nahan dulu penghulunya kalau misalnya itu. Kasian orang kalau misalnya nggak jadi nikah nanti. Gue kan ngambil juga kebutuhan tayangan, Angga, buat kebutuhan gambar. Kemarin lo yang minta tolong sama gue. Ya aduh, udah deh daripada kayak gini ribut-ribut, ini kan si bapaknya juga gak ngapa-ngapain, gue lanjutin aja dulu. Nah, lu lagi mau wawancara, terus kita juga gak sebentar lagi itu selesai nih. Ya tapi belum, berarti kan kalau itu belum selesai dong, bukannya udah selesai. Bukannya udah selesai, lo harusnya tadi manggil, lo make sure dulu di sini udah selesai nih, lihat. Masnya masih dianggurin kayak gini kan, gue masih bisa ngambil 10 menit lagi di sana. Jangan lo evaluasi lagi nanti enggak bisa gini kerjanya. Eh, gua bukan tanya Angga minta tolong sama gua. Ya enggak juga gitu, maksudnya kerja sama doang. Kerja sama aja. Tadi kan gua bilang maksimal sampai jam 1. Jam 1, setengah 1 lo udah ngomel-ngomel sama gua. Iya Mas Angga, dari tadi lo teribet. Jadi si bapaknya juga enggak mau jawab pertanyaan gua, dia mau buru-buru terus. Akhirnya kan wawancara gua juga enggak bagus. Ya karena lo dari tadi bolak-balik terus nyuruh dia buru-buru, ya pastilah dia jadi gak enak sama lo. Lo kan dari tadi bilang penghulu lo udah nunggu 2 jam nih. Nih kalau misalnya mereka udah dan penghulunya gak ada. Lo pastiin daripada lo marah-marah di sini, gue jagain di sini, gue nungguin di sini. Daripada lo marah-marah di sini, lo pastiin penghulu lo udah cabut atau belum. Sahabat Berkah, alhamdulillah amin, Ali sudah memposisikan mobil Ali di tempat yang memang insya Allah tidak akan ketahuan ya. Inilah PR-nya untuk mendadak umroh gratis karena benar-benar reality religi murni sehingga kita tidak boleh ketahuan oleh orang. Beda dengan mungkin yang lain-lainnya ya. Menikah gratis memang kita harus show off ya. Begitu juga uang kaget harus show off. Nah, perbedaan mendadak umroh gratis kita harus benar-benar dalam keadaan hide atau bersembunyi.